pernah di anggota Dewan Pers bahkan dua periode, berakhir kemarin 2019. Sudarlun anggota Dewan Pers periode 2016-2019, Nezar Patria, menjadi pemateri dalam kuliah umum yang diadakan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pasca Sarjana IAIN Loksmawe. Yang pertama, pemimpin redaksi di Jakarta Post tersebut menyampaikan materi dengan tema membangun profesionalitas era post-truth. Kegiatan tersebut dihadiri mahasiswa pasca sarjana dari DAYA, jurnalis, dan perwakilan organisasi wartawan. Menguasai, menjaga netralitas media agar media tersebut hidup. Karena kalau tanpa mengakomodasi daripada si pemesan berita, berita-berita yang akan disampaikan, salah-salah media juga mati. Ini bagaimana netralitas, cara menjaga netralitas oleh media, sehingga media terus berkembang dengan caranya tersendiri untuk menghadirkan fakta-fakta dan kebenaran berita. Sebelumnya, mantan Ketua AJI Indonesia itu mengawali materi kuliah umum tersebut dengan menyampaikan landscape media di Indonesia. Membangun profesionalitas dalam menghadapi kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Apa impact-nya dengan undang-undang yang baru adalah setiap warga negara berhak mendirikan media. Ada 741 media cetak di Indonesia. Dari Loksmawe, Jafarudin, Serambi TV. Sudah mengalami satu penurunan.